Majelis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu mengadakan perbincangan berhubung isu pemecatan ahlinya, Zuraida Kamarudin, dan individu lain dalam parti itu yang didakwa terlibat dengan Parti Bangsa Malaysia, PBM. Isu yang disentuh semasa mesyuarat Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang terkini memandangkan Datuk Zuraida dilihat mempunyai penglibatan dalam pembentukan PBM sama ada secara langsung atau tidak. Sebab boleh dikatakan semua pengikutnya menyertai PBM dan dia sendiri juga tidak menyatakan pendiriannya mengenai perkara itu sama ada secara terbuka atau kepada MPT. Tetapi ia hanya dibincangkan, belum ada keputusan konkret lagi, perkara itu masih dalam siasatan katanya.